Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian online kita, di mana hari ini kita akan menaikkan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di hari yang baik ini, apa yang terjadi saat ini itu merupakan rencana Tuhan buat kita dan tidak mengurangi daripada keinginan kita untuk kita mau berjumpa di dalam hari yang baik dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Saat ini mungkin kita diizinkan Tuhan untuk tidak berdaya, tetapi bukan berarti Tuhan juga sedang tanpa daya. Jika kita meyakini segala sesuatu tetap dalam kendali Tuhan, kita bisa belajar menyerah pada kehendak Tuhan tanpa takut dan ragu. Tuhan tidak sedang tinggal diam dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Jadi mari kita mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau menaikkan dengan riang satu pujian, bahwa kita mau katakan kami puji dengan riang, di Kau Allah yang besar. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat, silakan duduk. Hari ini kebaktian kenaikan Tuhan Yesus kita dengan tema suarakan kabar baik dalam sukacita. Walaupun situasi tidak baik, tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap mempunyai kesukaan sehingga kita bisa mengabarkan kabar baik dimanapun kita berada. Firman Tuhan menjadi kata pembuka dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 6. Saya membacakannya buat kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari jemaat sekalian, kita responi firman Tuhan tadi dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 226 ayat 1 dan 4, Dia nubuatkanlah. Oh.
akan memasuki doa pengakuan dosa kita. Mari setiap kita berdoa, kita mau mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita, karena kita tahu hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Bapa yang telah menebus dosa dan kesalahan kami serta pelanggaran kami di kayu salib melalui anakmu Yesus Kristus. Melalui ibadah di pagi hari, di hari ini Tuhan, kamu mau mengaku dan menaikkan doa pengakuan kami ya Tuhan, karena engkau tahu setiap kami banyak melakukan pelanggaran, setiap kami banyak melakukan hal dosa Tuhan. Biarlah melalui hari yang baik ini Tuhan, melalui ibadah di hari ini Tuhan, Tuhan ampuni akan dosa dan pelanggaran kami, sehingga kenaikan kematian Tuhan Yesus itu tidak sia-sia Tuhan. Karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib tidak percuma Tuhan. Dan anugerah keselamatan yang telah kami terima Tuhan tidak sia-sia Bapa. Dan biarlah melalui kenaikan Tuhan Yesus di hari ini Tuhan yang kami peringatkan, semakin meyakinkan kami Tuhan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Tetapi ajar kami Tuhan untuk berlaku benar dalam hidup ini Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Tuhan mengasihi kita oleh karena apa adanya kita. Dan Tuhan tidak mengharapkan imbalan, sebab ketika Tuhan melihat kepada yang dikasihinya yaitu kita, Tuhan tidak melihat daripada kegagalan ataupun kesalahan kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah habis untuk kita. Tangan Bapa selalu terbuka bagi kita. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 467. Kita nyanyikan ayat 1-3. Kita mau katakan, Tuhanku bila hati kawan. Saya undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan buat kita di hari yang baik ini. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayat 2 dan 5. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu
dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Kita akan menaikkan nyanyian kita dari Kidung Jemaat ayat 40, ayat 1 dan 4, ajaib benar anugerah, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, anugerah Tuhan bagi kita adalah anugerah yang ajaib. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Di hari peringatan akan kenaikan-Mu ke surga, kami datang kepada-Mu. Kami sudah memuji Engkau, dan kini kami mau duduk tenang, membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami, ya Bapa. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, jumpa lagi di dalam ibadah online. Hari ini, hari Kamis, kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus berarti bahwa Dia sudah menuntaskan tugas di dalam dunia ini. Dia sudah mati di atas kayu salib, Dia sudah bangkit dan menyatakan kemenangannya atas maut, dan sekarang Dia kembali ke surga, supaya satu hari kelak Dia bisa datang kembali menjemput kita semua untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dan kita membaca dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Saya akan bacakan buat jemaat sekalian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Jemaat sekalian, apa yang kita ucapkan dari mulut kita kepada orang lain, itu bisa memberikan dampak yang besar bagi kehidupan orang itu. Kalau kita mengucapkan berkat, kata-kata semangat atau harapan kepada orang lain, maka di dalam orang itu mungkin akan timbul harapan dan semangat serta gairah di dalam kehidupan mereka. Namun sebaliknya, kalau kita mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang menghina, kata-kata yang merundung, kata-kata yang melecehkan, maka tidak hanya orang yang mendengarkan kata-kata tersebut akan lemah semangatnya, tetapi mungkin juga mereka akan mengalami stres. Mereka akan mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan mereka yang didampakkan oleh kata-kata kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah kabar berita tentang seorang gadis muda di Amerika yang satu hari kedapatan gantung diri. Mengapa dia mengakhiri kehidupannya? Pada gadis itu sebelumnya ceria, penuh semangat, dan tidak ada masalah yang berat di dalam kehidupannya. Studinya bagus, keluarganya baik, hubungan dengan orang tuanya lancar. Usut punya usut, polisi mendapatkan. Mengapa dia mengakhiri kehidupannya? Karena dia terus-menerus mengalami perundungan dari media cyber. Teman-temannya, orang-orang yang ada di sekitarnya yang mestinya memberikan semangat dan dukungan dan kasih, tidak memberikan itu. Malahan, mereka merundung dia, membuli dia, menghina dia, mengejek dia. Dan akhirnya, batas ketahanan psikologisnya habis. Dan dia depresi. Dan di dalam depresinya itu, dia mengira jalan terakhir daripada kehidupannya adalah mengakhiri kehidupan ini. Sudah ngasih Tuhan, kisah-kisah perundungan, penghinaan, fitnah, dan merendahkan dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di dalam media sosial yang kita ikuti. Betapa mudahnya orang memaki-maki dengan kasar, melecehkan, betapa gampangnya fitnahan dan perundungan keluar dari mulut kita. Banyak orang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sepele. Tetapi, yang sepele dianggap orang tersebut, justru orang yang mengalaminya, dampaknya sebaliknya. Banyak kisah seperti yang dialami oleh gadis muda yang saya ceritakan tadi. Banyak berita yang menceritakan betapa orang yang hidupnya dirusak oleh kata-kata buruk dan menghina itu, justru mengalami depresi, dan beberapa di antaranya karena tidak tahan mengalami nasib yang sama dengan gadis yang saya ceritakan tadi. Sungguh mengenaskan. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, betapa dahsyatnya pengaruh dari kata-kata kita. Karena itulah saya ingin katakan pada hari ini, hendaklah kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Orang Kristen harus menghindarkan dirinya untuk tidak terlibat di dalam hal-hal seperti itu. Karena panggilan hidup kita bukanlah panggilan untuk menghina orang, untuk melecehkan orang, untuk merundung orang, dan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup kudus dan menyampaikan kata-kata yang membangun, menghibur, menguatkan, dan menghadirkan berita sukacita
kepada orang-orang yang mendengarkan. Kebenaran inilah saudara-saudara kasih Tuhan yang mau disampaikan oleh penginjil Lukas kepada kita ketika dia mengisahkan peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Pada waktu itu saudara-saudara kasih Tuhan, kenaikan Kristus ke surga mungkin bagi beberapa orang adalah sesuatu perpisahan. Namun dari sudut teologi, itulah bukan sebuah perpisahan, tetapi sebuah pengutusan. Coba kita perhatikan alur ceritanya. Yesus mengajar mereka kembali tentang misinya di dalam dunia ini. Ia membawa mereka keluar kota Yerusalem sampai dekat kota Betania. Setelah itu Tuhan Yesus memberkati mereka dan kemudian perlahan-lahan dia terangkat ke surga. Kemudian diceritakan kepada kita bagaimana murid-murid kembali ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, ke dalam keaktivitas mereka yang normal, dengan sukacita dan mereka memuliakan Allah. Coba lihat alurnya. Ada pengajaran, ada berkat, dan kemudian murid-murid yang mengalami berkat Tuhan itu kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bahasa liturgi, rangkaian seperti itu adalah pengutusan. Setelah menerima pengajaran dan berkat dari Tuhan, para murid diutus kembali ke kehidupan mereka masing-masing dalam lingkungan mereka di mana mereka berada. Perhatikan kebenaran ini. Tuhan Yesus tidak mengajak mereka langsung naik ke surga. Bukankah setiap orang percaya dan pasti murid-murid yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus pasti rindu ikut Tuhan Yesus ke surga? Dan bukankah Alkitab menjanjikan kepada kita bahwa orang-orang percaya satu saat akan mengalami persekutuan dengan Bapa di surga? Kita semua merindukan peristiwa itu terjadi. Makanya kadang-kadang kita menyanyikan pujian, di seberang sana fajar bahagia, di surga senang serta Tuhan, lelah telah hilang, pagi yang mulia di seberang sana senang selamanya. Ini harapan yang diletakkan di atas janji yang Tuhan berikan kepada kita. Semua orang merindukan peristiwa ini. Namun apa yang kita rindukan belum terjadi. Murid-murid pada waktu itu tidak ikut diangkat. Dan kita pun orang-orang percaya masih ada di dalam dunia ini. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengajak murid-muridnya naik ke surga? Atau mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mengangkat kita naik ke surga pada waktu kita percaya kepada Dia? Ayat 48 dari bacaan kita menjelaskan semua itu. Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semua itu. Dia dengan tegas dan jelas menunjukkan bahwa murid-murid dan orang-orang percaya ditinggalkan di surga dan ditinggalkan di dunia ini dan diutus ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Kita tidak langsung naik ke surga. Alasannya karena Yesus ingin kita menyaksikan kehidupan kita yang bersekutu dengan Tuhan itu kepada dunia ini. Ya, ingin kabar Injil yang Dia sudah sampaikan kepada kita bisa diteruskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus ingin kabar Injil itu tidak berhenti pada murid-murid, tidak saja berhenti pada orang-orang percaya, tetapi bisa diteruskan supaya orang-orang lain yang ada di dalam dunia itu juga bisa mengalami kabar sukacita dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutus kita di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi saksinya. Apa sih tugas seorang saksi? Yesus menceritakan, seorang saksi adalah seorang yang menceritakan apa yang didengar dan dilihatnya secara langsung.
tidak lebih, tidak kurang. Dia menceritakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengan demikian seorang saksi perlu mempunyai pengalaman pribadi dengan kesaksian yang mau disampaikan. Kalau ditanyakan kepada murid-murid waktu itu, apa yang menjadi pengalaman pribadi mereka? Tentu saja mereka bisa menceritakannya kepada kita. 3,5 tahun mereka bersama dengan Tuhan. Mereka menyaksikan banyak mujizat Tuhan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan Yesus disalibkan. Dan mereka juga mengalami sendiri peristiwa di mana Tuhan Yesus dibangkitkan kembali. Mereka mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Mereka mengalami bagaimana kuasa kebangkitan itu memberikan kepada mereka tidak hanya sekedar semangat, tetapi harapan. Mereka yang putus asa, tiba-tiba bisa mengalami kehidupan kembali, seolah-olah seperti hidup baru. Dan dengan demikian, ketika Pentekosta, hari Pentakosta tiba, mereka menyaksikan Injil kematian dan kebangkitan Kristus itu kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka mempunyai pengalaman pribadi dengan Kristus. Apakah Anda punya pengalaman pribadi dengan Kristus? Engkau mungkin mengatakan, Pak Pendeta, saya orang Kristen sejak lahir. Tiap-tiap minggu saya beribadah. Saya juga turut melayani di gereja dan memberikan persembahan. Semua yang kita lakukan itu baik. Namun pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan apakah engkau menjalankan ritual. Tetapi apakah engkau mempunyai hubungan dan pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Adakah engkau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah engkau di dalam kehidupanmu sebagai orang percaya mengalami satu peristiwa di mana Tuhan mengubah kehidupan saudara? Apakah engkau mengalami bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya sehingga mengubah Anda dari dulu manusia yang keras kepala, dari manusia yang mungkin menjadi orang Kristen tetapi tidak hidup secara Kristiani, tiba-tiba satu hari Anda berjumpa dengan Tuhan dan dia mengubah Anda. Mestinya setiap orang percaya mengalami perjumpaan pribadi itu dan mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Ketika Anda mempunyai pengalaman pribadi dengan Kristus, maka Anda mempunyai sesuatu yang bisa diceritakan kepada orang lain. Ada kabar gembira yang Anda alami. Dan apa yang Anda alami dari kabar gembira itu, Anda bisa ceritakan itu kepada orang lain. Sehingga kemudian mereka bisa juga mengalami hal yang sama dengan Anda. Mengalami bagaimana kabar baik dari Injil Kristus yang menyukacitakan kita. Dan sekarang menyukacitakan mereka. Seorang penyair terkenal Rusia, satu hari duduk di teras rumahnya. Dan dia melihat ada seorang Kristen baru percaya melintasi depan rumahnya untuk ke gereja. Dia panggil orang Kristen baru tersebut, Pak, sini, Bapak mau kemana? Semua orang di kampung dan di kotanya tahu bahwa sang penyair dan penulis ini begitu anti tentang kekristenan, tidak percaya kepada Tuhan. Maka mereka semua menghindar takut. Dan sang bapak yang baru percaya ini juga takut. Maka ketika dia dipanggil, dia menghindar, tetapi sang penyair itu mencegat dia. Pak, bapak mau kemana? Bapak itu dengan takut mengatakan, saya mau ke gereja, Pak. Coba ceritakan, mengapa kamu mau ke gereja? Bapak ini takut dan berkata, nanti kalau saya cerita kamu tertawa, kamu kan gak percaya hal-hal yang seperti itu. Dan sang penyair itu berkata, aku berjanji tidak akan menertawakan apa yang Anda ceritakan pada hari ini.
aku mau mendengarkan sampai selesai. Sang bapak bercerita. Bercerita dari pengalaman pribadinya ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Berapa menit cerita, sang penyair yang biasanya menertawakan cerita-cerita seperti itu. Pengalaman-pengalaman religius yang real, dia tertawakan itu. Tiba-tiba terdiam. Di matanya meneteskan air mata. Dan dia berkata, Pak, cerita Bapak sungguh luar biasa. Ini bukan sebuah karangan. Ini juga bukan sebuah lelucon. Tapi sebuah cerita yang lahir dari pengalaman pribadi Bapak dengan Tuhan Yesus. Milikilah pengalaman itu. Dan ceritakanlah kepada orang yang ada di sekitar Anda. Supaya mereka juga bisa mengalami sukacita keselamatan yang Anda alami. Hal yang lain mengenai kesaksian sudah ngasih Tuhan adalah tentang isinya. Apa yang mau kita ceritakan? Apa yang mau kita saksikan? Tentu saja isi kesaksian itu tidak sembarangan. Apa isi kesaksian yang perlu kita sampaikan? Intinya cuma satu. Pribadi Kristus dan karyanya. Itulah Injil. Itulah kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh manusia sepanjang kehidupannya. Kita tidak perlu bercerita tentang hal-hal yang lain. Banyak orang bercerita tentang mujizat. Banyak orang bercerita tentang ketika dia dulu susah, sekarang jadi kaya. Banyak orang bercerita tentang bagaimana dia turun naik surga dan lain sebagainya. Cerita-cerita yang spektakuler. Cerita-cerita itu tentu menarik dan bisa menarik orang untuk hadir ke gereja. Tetapi itu bukan Injil. Itu berkat. Itu tidak menghadirkan keselamatan, karena yang menghadirkan keselamatan adalah berita tentang Kristus yang hidup dan mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kita, manusia. Inilah isi daripada Injil yang terutama, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita sampaikan. Jangan sampaikan sesuatu hal yang di pinggiran. Seperti yang saya katakan, memang menarik mujizat, memang menarik orang miskin dikayakan, orang sakit disembuhkan, turun naik surga, memang menarik. Tetapi itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan manusia. Keselamatan manusia hanya terjadi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ketika mereka menjumpai Kristus, mereka mengakui dosa mereka, membuka hati mereka untuk dilahirbarukan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan keselamatannya. Inilah isi Injil yang perlu kita wartakan di dalam kehidupan kita. Billy Graham, saudara-saudara ngasih Tuhan, almarhum seorang pendeta, pengkhotbah besar. Satu kali ketika dia mengadakan KKR di Inggris, dia tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, sedikit orang yang bertobat. Malam dia kumpulkan timnya, kemudian mereka mengevaluasi, mengapa ini bisa terjadi. Setelah dievaluasi dan ternyata, Billy Graham berkata, kita gagal karena kita tidak menceritakan tentang salib Kristus. Kita tidak mengisahkan kepada para pendengar yang hadir tentang kuasa salib Kristus, tentang Injil yang menyelamatkan itu. Maka, dia menekankan kembali Injil itu, sehingga orang-orang kemudian datang percaya kepada Tuhan. Sudah yang ngasih Tuhan, sekali lagi, baiklah ketika kita mau menyampaikan kesaksian kita, Injil yang kita beritakan, yang kita sampaikan adalah Injil tentang keselamatan yang Tuhan Yesus beritakan, yang dan Tuhan Yesus karyakan di dalam kehidupannya.
Biarlah dari mulut kita boleh keluar berita-berita itu. Sehingga banyak orang berdosa yang ada di sekitar kita bisa diselamatkan dan mengalami kehidupan baru di dalam Kristus. Hal yang lain, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentang kesaksian. Bahwa apa yang kita ceritakan itu tidak hanya semata-mata kata-kata. Tetapi kesaksian juga berarti apa yang kita pertunjukkan di dalam kehidupan kita. Kalau hanya sekedar kata-kata, banyak orang yang bisa mempercakapkannya, menceritakannya mungkin lebih baik daripada kita. Tetapi hanya sekedar kata-kata dan tidak ditunjukkan dengan kehidupan yang real dan berubah dari Injil itu. Mungkin hanya akan menarik orang yang mendengarkan, tetapi tidak akan melahirkan kuasa yang mengubahkan kehidupan. Karena hanya sekedar kata-kata saja, dia akan hanya sekedar menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Kata-kata dengan demikian perlu ditunjang dengan bukti kehidupan untuk menghasilkan kuasa. Seorang pendeta terkenal dan penulis favorit saya bernama Max Lucado, di dalam sebuah bukunya dia pernah mengatakan kalimat yang kira-kira seperti ini. Perbuatan bersuara lebih nyaring dari kata-kata itu sendiri. Perbuatan tidak memperdengarkan suaranya, tetapi bisa mengatakan sesuatu yang lebih powerful ketimbang kata-kata itu sendiri. Maka, kalau Anda hari ini diutus oleh Tuhan sebagai umat percaya untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, Anda punya tugas untuk menyuarakan kabar baik yang menyukakan hati manusia. Tapi Anda tidak hanya sekedar mengatakannya. Tunjukkan itu melalui kehidupan Anda yang berubah itu. Sehingga orang juga bisa mendengarkan suara-suara yang nyaring dari contoh kehidupan yang Anda teladankan. Sebuah kisah kuno tentang seorang rahib. Hari Sabtu dia berkata kepada muridnya bahwa minggu dia mau ke kota besar untuk berkhotbah. Sang murid begitu senang diajak oleh seorang rahib terkenal pada zamannya untuk menyertai dia berkhotbah di kota besar. Minggu pagi-pagi dia sudah siap menunggu sang rahib, lalu mereka keluar dari biara berjalan kaki menuju ke kota. Tapi sang rahib tidak langsung menuju ke gereja. Dia mampir ke pasar, ngobrol sama tukang dagang, ngobrol sama pembeli-pembeli. Habis itu dia tidak langsung ke gereja juga. Sang murid begitu aneh. Kok sang rahib bilang mau khotbah di kota tetapi tidak masuk ke gereja, tapi malah jalan-jalan di pasar. Sang rahib ajak, bukan ke gereja lagi, yuk kita ke rumah-rumah penduduk. Dia singgah dari satu rumah bercakap-cakap dan lain sebagainya, sampai kemudian sore tiba. Sang rahib berkata, yuk mari kita pulang. Sang murid hatinya jengkel, dongkol. Ini rahib ini tidak memberikan contoh yang baik sebagai seorang rahib terkenal. Dia tidak ke gereja berkhotbah. Membohongi saya. Dengan jengkel dia bertanya kepada sang rahib itu. Pak, tadi Bapak bilang mau khotbah di kota. Loh, Bapak tidak khotbah di kota, Bapak jalan-jalan di pasar. Dari rumah penduduk satu ke rumah penduduk yang lain sampai sore kemudian kita pulang. Dan Bapak bilang, Bapak sudah berkhotbah. Sang rahib tersenyum kecil dan berkata kepada muridnya tersebut, itulah khotbah. Khotbah tidak hanya sekedar diucapkan di gereja, tetapi juga bagaimana memberikan penghiburan dan kekuatan di tengah-tengah kehidupan orang yang mengalami kesulitan. Memberitahukan kebenaran kepada para pedagang.
memberikan kekuatan kepada mereka yang datang ke pasar, menghadirkan kebenaran-kebenaran kepada penduduk-penduduk yang ada di rumah mereka yang tidak sempat ke gereja. Bukankah itu juga khotbah? Sang rahib menunjukkan sesuatu hal yang sangat indah. Kata-kata memang penting, tetapi kehadiran kita melalui keteladanan hidup yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, melalui perhatian kita, uluran tangan kita, tindakan-tindakan kita yang mencerminkan kasih Kristus kepada orang-orang tersebut. Itu adalah suara-suara Injil yang dikumandangkan melalui kehidupan kita. Dan di akhirnya akan melahirkan sesuatu kuasa yang dahsyat pada waktu orang melihat Injil di dalam kehidupan kita. Tuhan akan berkarya melaluinya dan menghadirkan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Jemaat dikasihi Tuhan, biarlah orang lain tidak hanya mendengarkan kata-kata Injil yang keluar dari mulut kita, tapi terlebih mereka melihat Injil itu di dalam kehidupan kita. Khususnya di saat-saat seperti ini, di mana krisis dan kesulitan sedang terjadi dan melanda negara kita. Bila kita tidak hanya rajin menyampaikan kebenaran, sukacita, pengharapan, dan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi di tengah-tengah kesulitan seperti ini, biarlah kita juga boleh menghadirkan Injil kabar kesukaan tersebut melalui kasih yang kita kerjakan. Sehingga orang-orang itu bisa mengalami kasih Allah yang nyata, Injil yang menyukakan hati mereka. Dan mereka boleh memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga telah memberikan tugas kesaksian dan pemberitaan kabar baik atau Injil bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Mari kita lakukan tugas ini dengan sukacita dan semangat. Mari kita sampaikan Injil Tuhan dengan suara kata-kata kita. Dan mari juga kita menyuarakan Injil kita yang Tuhan sudah berikan melalui keteladanan dan tindakan-tindakan kehidupan kita. Sehingga orang-orang tidak hanya mendengar tetapi juga bisa melihat kabar baik itu di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Jemaat sekalian yang di sini maupun yang di rumah, saya undang untuk berdiri. Kita mau mengucapkan pengokohan iman rasuli kita. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengokohi iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang murah hati, hari ini kembali kami mengingat akan sebuah peristiwa yang besar di dalam kehidupan spiritual kami. Bagaimana Tuhan yang berinkarnasi ke dalam dunia setelah menyelesaikan tugas boleh kembali ke surga dan mengutus kami orang-orang percaya untuk tetap ada di tengah-tengah dunia menyampaikan Injil yang penuh dengan kuasa itu
supaya orang-orang yang ada di dalam dunia juga boleh mengalaminya. Biarlah kami boleh melakukan panggilan ini dengan sukacita. Biarlah kami boleh melakukannya dengan giat, bukan hanya dengan kata-kata yang kami ucapkan. Bukan hanya dengan kebenaran-kebenaran yang sampai kami sampaikan melalui suara kami, tetapi juga melalui kehidupan kami yang mencerminkan Injil itu. Kami juga mau menyuarakan Injil yang hidup itu kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga kasih Tuhan boleh sampai kepada mereka. Kabar sukacita boleh terdengar ke dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh mengalami perjumpaan dan memuliakan Tuhan. Hari ini kami kembali merendahkan hati dan menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Ada di antara mereka yang terdampak secara ekonomi dan sosial oleh krisis COVID ini. Kami mohon kemurahan Tuhan atas mereka ya Bapa. Sebagian mungkin dirumahkan, ada yang di PHK. Mungkin mereka kehilangan mata pencarian mereka akibat dagangan, mereka tidak bisa berdagang lagi. Tuhan tolong. Hamba tidak hanya berdoa agar Engkau membukakan jalan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja dan berusaha kembali. Tapi hamba mohon Engkau pelihara mereka di tengah-tengah kesulitan ini. Peliharakan mereka melalui tangan-tangan yang mengasihi Tuhan. Tangan-tangan yang senantiasa terulur karena gerakan kasih mereka kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang seperti itu. Kami bersyukur di jemaat kami penuh dengan orang-orang seperti itu. Sehingga tiap-tiap kali ketika gereja melakukan bantuan sosial, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara kehidupan ini. Banyak jemaat yang mengulurkan tangan sebagai wujud kasih mereka untuk memelihara kehidupan sesama mereka. Biarlah pemeliharaan Tuhan seperti ini boleh terus berlangsung. Dan gereja terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan pemeliharaan ini, memberikan support, dukungan, dan kekuatan kepada mereka yang membutuhkan. Kami ingat jemaat yang sakit, kami tidak bisa sebut nama mereka satu persatu, tapi kami juga mohon kemurahan Tuhan atas mereka. Di tengah-tengah situasi seperti ini, sakit dan berobat tidaklah gampang. Oleh sebab itu kami mohon jamahan Tuhan atas setiap mereka supaya mereka yang sakit bisa dipulihkan. Dan jaga juga kondisi fisik kami ya Bapa. Supaya kami yang rentan ini bisa kuat menghadapi situasi kehidupan dan penyakit yang ada di sekitar kami. Supaya kami bisa dikuatkan dan bisa melanjutkan kehidupan kami dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh mohon kemurahan Tuhan atas kehidupan bangsa ini. Ada belasan ribu orang yang terinfeksi oleh COVID. Mereka butuh jamahan dan kesembuhan daripada Tuhan. Kami doakan mereka pada hari ini. Mendoakan supaya mereka dikuatkan, diberikan sukacita di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Dan terutama diberikan kepulihan dari sakit mereka. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya pemerintah kami bisa memikirkan jalan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang sulit ini, untuk mengatasi pandemi ini, agar bisa berlalu dari negara ini, dan untuk memulihkan kembali situasi ekonomi bangsa ini, supaya bangsa ini boleh bangkit kembali. Berikan kami kesatuan hati untuk gotong royong satu dengan yang lain, meninggalkan semua kepentingan politik kami, perbedaan kami. Inilah saatnya kami bersatu. Inilah saatnya kami saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga bangsa ini boleh bangkit kembali. Berikan hati itu ya Bapa. Supaya semua masyarakat Indonesia boleh bahu-membahu
mengatasi situasi yang sulit ini. Para dokter, para medis, para relawan, dan orang-orang yang terus berkarya untuk memerangi COVID-19, kami juga serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Beri mereka kekuatan, jaga mereka, supaya mereka boleh tetap sehat dan kuat untuk berkarya bagi kebaikan sesama. Terima kasih ya Bapa. Dengarkan doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Pada jemaat Tuhan yang di rumah, mari kita siapkan amplop persembahan kita. Nanti pada waktu ritual pengumpulan kolekte, taruhlah amplop itu di sebuah tempat. Kumpulkanlah amplop-amplop itu dari minggu ke minggu. Nanti pada waktu kita bisa beribadah lagi di gedung gereja, bawalah semua persembahan itu untuk diserahkan ke gereja di tempat kita beribadah. Persembahan itu dapat juga dikirim ke gereja lewat transfer bank, QRIS atau cara lainnya. Semua bisa kita lihat dalam warta jemaat untuk informasi tentang nomor rekening dan hal-hal lainnya. Nas persembahan kita di hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan buat kita semua. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita akan memberi persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 287A ayat pertama. Sekarang bersyukur. Kita satukan hati, kita bawa persembahan dalam doa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas pemberian Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat yang sudah kami terima. Tuhan tolong kuduskan sehingga boleh layak berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Engkau juga tolong hamba-Mu, rekan-rekan majelis di dalam pengolahannya. Biarlah hikmat Tuhan terus boleh ada pada mereka sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan benar, dengan penuh rasa tanggung jawab. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di hari ini. Ingatlah firman Tuhan tadi, bahwa kita adalah sebagai saksi daripada karya Tuhan. Yesus telah lahir, Yesus telah disalib menebus dosa kita, Yesus telah bangkit. Di hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Maka sebagai umat yang telah diselamatkan, mari kita sebagai saksi bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Dan kita sebagai saksi harus menyuarakan kabar baik ini kepada siapapun dalam sukacita. Kita akan akhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian 426 dari Kidung Jemaat. Kita nyanyikan ayat 1, 3, dan 4. Kita harus memberitakan.
bersaksi di dunia. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus. Terima sang penebus. Kalah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, kekuatan dari persekutuan dengan Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah selesai, mengucap syukur kepada Tuhan.